Nah, karena Tower of Titan sudah bisa kita cobain ya, karena udah di fix ya, jadi enggak serame yang kemarin itu antrinya sampai 2000 parah ya. Tapi sekarang udah masih mendingan lah daripada kemarin ya. Jadi gue pengen share leveling guide dulu ya, karena gue pengen ngejar guide dulu ya. Leveling guide sini gampang banget ya. Yang pertama kalian hanya perlu kelarin misi ya. Jadi quest-quest yang ada di sini kerjakan aja, karena kalian bakal dapat banyak sekali hadiah ya, terutama untuk XP ya. Dan sangat gampang banget karena kalian hanya perlu melakukan apa yang mereka suruh ya. Kalian bisa coba ke ruin atau dungeon ya. Ruin ini ada di segala map ya. Kalian bisa masuk aja. Dan kalau misalnya kalian pengen coba lihat, nanti kan map aja ya. Kalau pakai PC berarti M. Ini ya. Ini kayak ini. Ini ruin ya. Ruin A01. Ini ruin A03 tapi level 44 ya. Lalu ada lagi sini. Ruin A02 tapi level 40 ya. Jadi di dalam ruin ini cuma perlu mengalahkan boss aja ya, sama monster-monster yang ada. Dan jangan lupa juga untuk mengalami semua chest ya, karena ada 2 chest atau mungkin lebih ya. Jangan sampai kelupaan, karena kalian hanya buang-buang waktu kalau misalnya kalian nggak ambil. Lalu yang ketiga, kalian bisa coba untuk explore ya. Explore masuk gua sini adalah di map-map ini ada banyak hal kayak chest, kayak puzzle, kayak mini games gitu ya. Jadi hal-hal ini bisa ngasih kalian XP juga, jadi jangan sampai kalian kelewat ya. Dan gua bakal share map yang bisa kalian pakai. Kalian bisa menemukan banyak sekali mini game di sini dan juga puzzle yang bisa kalian pakai untuk mendapatkan hadiah-hadiah dan juga untuk XP-nya juga. Dan yang terakhir, kalian bisa coba untuk mengalahkan monster ya. Monster juga ngasih kalian XP. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lagi, katakanlah lagi malas nge-quest, kalian bisa coba ngelakuin monster aja. Tapi saran gue sih mending kalian lebih fokus ke main quest aja ya, karena untuk kebuka semua fitur yang ada. Kalau misalnya kalian buka di menu ya, ini masih banyak yang belum kebuka, karena gue sendiri pun masih belum terlalu jauh ya. Satu hal yang wajib kalian ketahui adalah kalian nggak perlu takut ketinggalan level. Kenapa? Kalau misalnya kalian buka di akun kalian ya, akun gue di mana sih? Kalau nggak salah ini deh, ini ya karakter ya. Nah ini ya. Nah kalian lihat ada maksimal level untuk hari kedua itu level 24 ya hari ini. Semua player tuh nggak bisa melewati dari namanya server level ini. Jadi meskipun kalian nge-push quest atau mungkin farming di field ya, kalian nggak bisa melebihi dari level 24 ini gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya gua hari pertama nggak sempat login, kayak gua sendiri ya nggak bisa login, tenang aja karena levelnya dilimitin, jadi kalian nggak bisa lewat dari level 24 ini untuk hari kedua. Lalu safety ini sebenarnya untuk restore HP ya. Jadi kalau misalnya kalian ini kosong ya, kalian mau gak mau harus pakai item untuk heal. Jadi sebenarnya leveling gampang banget ya, kalian nggak perlu ribet-ribet juga ya. Yang penting main quest dulu. Kalau misalnya kalian lagi mentok atau sambil jalan lah, kalian bisa coba untuk explore untuk hadiah-hadiah di field dari puzzle mini games gitu ya. Gue Rusu dan see you next time.